Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang masih channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 7 makanan burung merpati yang memiliki kandungan gizi yang sehat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, 7 makanan burung merpati yang memiliki kandungan gizi yang baik. Yang pertama, pur. Pur atau pellet merupakan jenis makanan burung yang berasal dari biji-bijian yang diolah dengan cara dihancurkan menjadi serbuk lalu dipadatkan kembali. Dikarenakan biji-bijian merupakan pakan utama bagi burung merpati, sebaiknya pemberian pur hanya 15-25%. Dari asupan harian seperti dilansir dalam laman PetSmart. Yang kedua, beras merah. Beras merah memiliki banyak nutrisi penting dibanding beras putih. Salah satunya vitamin B1 yang dapat meningkatkan stamina, menguatkan organ, dan membuat merpati tidak cepat kelelahan. Yang ketiga, jagung. Jagung merupakan jenis bijian untuk makanan merpati balap atau merpati hias yang mudah ditemukan di sekitar dan hanya relatif murah. Yang keempat, kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang-kacangan yang dapat diberikan sebagai makan burung merpati seperti kacang kedelai mengandung vitamin A, B kompleks. Yang kedua, kacang hijau yang mengandung protein, mineral, dan sumber serat alami. Kacang tanah yang mengandung protein, lemak, zat besi, dan vitamin A. Yang kelima, buah dan sayuran. Buah dan sayuran bisa dijadikan pilihan pakan tambahan burung merpati atau burung dara yang dapat diberikan dalam kondisi segar sewaktu-waktu. Jenis buah-buahan yang bisa diberikan misalnya apel, melon, pepaya, dan pisang. Sementara sayuran dapat berupa sayuran hijau seperti salada, kangkung, brokoli, dan wortel. Yang keenam, batu kerikil. Faktanya, burung merpati itu perlu untuk memakan sesuatu yang tekstur sedikit keras seperti batu kerikil. Kenapa? Karena ternyata kerikil dapat memperlancar pencernaan mereka. Yang ketujuh, grit atau asinan. Grit digunakan untuk memperlancar pencernaan merpati, khususnya untuk merpati betina yang hendak bertelur. Komposisi grit yang kaya mineral kalsium dan fosfor juga dapat meningkatkan kualitas telur. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.